So far saya tidak ada rasa apa-apa tadi kelawar melintas. Ada juga rasa sikit, sekarang saya tak rasa apa-apa. Janganlah langsui pocong atau apa saja entiti, sekiranya anda ada di sini sila beri respon pada lilin. Padamkan atau jatuhkan lilin atau bila respon pada anak patung ini. Okey, Taman Mimaland ini dia luas . Ianya mengambil masa mungkin sehari suntuk untuk explore keseluruhan kawasan. Oleh kerana kawasan kawasannya sudah berhutan. Saya pun dah jalan tadi. Dah trekking tadi. Teruk sangat. Ianya mengambil masa lebih panjang dan lebih teruk seperti yang tidak dijangka, ianya lebih teruk seperti lari yang disangka. So malam ni kita akan fokus dua tempat, iaitu di maze dan di prehistoric animal. Sinilah prehistoric animal. Saya akan tunggu di sini sehingga pukul 1:30. Kita tengok ada respon.